kucing. Apa manggil gue kucing sih, lo lagi nangis. Manggil kucing. Ah, lagi nangis. Lagi sedih nih. Kenapa? Kok lo sedih? Gak pantas. Mama Komeng, cerita dong. Mama. Yang di TV sebelah. Mama Dede. Tung. Oh, suka nyirem tanaman ya, Mama Dede ya? Iya. Aku sebenarnya sih ini gak enak gitu sih diceritain. Tapi apa buat boleh? Muka lo kayak mobil. Apaan sih? Muka lo kayak mobil. Gede banget dong. Aku kesel banget sama si Harry Potter deh. Masa dia deket-deket sama Bianca? Kita kan berteman udah lama. Dia selalu melakukan ke aku lebih dari teman. Dia ucap kata sayang. Dia cium-cium aku. Tapi sekarang orang lagi ngomong. Ono. Ono. Gue bantuin di musik juga. Bantuin pemusik apain? Pemusik udah ada porsinya. Ngapain bantuin? Jarwo mana sih? Ini harusnya Jarwo nih berdua nih. Masih Komeng. Gitu. Ya mungkin. Apa ya? Udah enek kali. Jarwo tuh emang orangnya begitu. Coba deh. Tahu, Jarwo jangan dideketin udah. Ngapain aja kayak gak ada pria lain. Tapi gue sayang, gue cinta. Ah, kayak tukang mainan lu ah. Kok kayak tukang mainan? Ayo sayang anak, sayang adik. Rambut keriting, baju merah, dibanting murah-murah, gitu aja tuh tiap hari. Tapi gue sayang sama dia, coba, apa kurangnya gue? Coba deh, lu pikir deh. Sekarang lu bayangin. Emang lo kolak dicoba? Sedikit aja serius, gue lagi cerita. Iya, lu cerita. Coba, menurut lu gimana bikin Jarwo jadi tertarik sama gue? Ambilnya tambang ikat, lo bawa lari. Bukan tertarik, jadi suka. Jarwo tuh susah, emang dari kecil emaknya aja bingung. Kok emaknya bingung? Orang-orang makan soto pakai emping, dia pakai beling. Emang dia kuda lumping, makan soto pakai emping, pakai beling. Iya. Gimana nih, gue pengen Jarwo si Harry Potter tuh suka sama gue. Apa gue harus operasi, Meng? Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta akan datang dengan sendirinya. Lagi bener. Sekarang pertanyaannya, berani gak tuh cinta datang sendiri? Pokoknya gue tetap mau Harry jadi istri, jadi suami gue. Jadi pendamping hidup gue, gimana pun caranya, Meng. Hari itu tidak dijadikan satu. Bumi aja menolak. Ini ceritanya siapa yang menolak? Berarti dia rindu. Kenapa? Rindu. Kenapa, Meng? Rindu. Dia? Lu kok masuk ngomong pakai bahasa ayam? Bahasa ayam apaan? Rindu. Orang nangis. Meng, yang... Meng. Berarti bener, Meng, kata lu dia rindu. Iya. Makanya dia nangis buat gue. Iya, makanya dia mau ke puncak. Kok ke puncak? Rindu alam. Itu rindu alam. Mau ke puncak. Ini pasti kerjaan lu nih. Berarti ini saatnya. Kerjaan gue kening servis. Kerjaan lu. Lo orang ngapain restoran ada hotel ini? Berarti ini saatnya gue jual murah ya? Jangan jual murah. Wanita itu tidak murah. Tapi? Dan juga jangan mahal. Jadi? Jadi boleh mahal, tapi tidak murah. Lo sekarang nangis-nangis datang ke sini ya? Lo kemarin kemana aja? Tuh, ayo. Seribu tiga. Kemarin 1003 emang itu gue. Itu bukan. Nangis tarik-tarik, bukan. Itu tadi yang begitu-begitu. Bukan.
Maaf ya, gue menolak cinta lu. Lu jangan selalu mendekati gue lagi. Gue udah sama si Bianca Zecang. Apa? Masa indah berpacaran. Pak. Hari jangan nyanyi. Kentut aja pales. Apa lo sekarang maunya, ha? Lo maunya apa? Heh, gue kasih tahu ya sama lo. Lo jangan nunjukin sarung tinju dong. Mau ribut? Sekarang gue udah gak mau lagi sama lo. Gue juga apa? Lo sekarang nangis-nangis datang ke gue. Datang kemari. Mau ngapain lo? Mau ngapain lo? Hey. Lupa udah kayak kandang ayam lo. Gua nangis bukan karena ingin mau mendekati lu. Gua udah gak mau deket-deket sama lu. Oh enggak, I'm sorry. Jual mahal. Gua nangis karena tongkat ajaib gua hilang. Tongkat dibawa-bawa. Tongkat lu jadiin alasan. Tongkat lu jadiin alasan. Kalender lama. Yang buat tatakan baju, Bu. Tatakan baju. Gua minta bantuan sama si... Mana ada, yang ada ban depan, ban belakang. Bantuan gak ada. Maksudnya bantuan? Bukan bantuan, jangan lu pisahin ban sama tuan. Pisahin gimana emang berantem? Bantuan minta tolong. Minta tolong apa? Minta tolong sama lu. Lu minta tolongnya salah, mana ada. Bengkel mana pun tidak menyiapkan bantuan. Yang ada ban depan, ban dalam, ban belakang, ban serep. Udah deh, jangan ngomongin ban, saya tersinggung. Wah, ibu kan peleknya. Nah, tuh. Lah emang kenyataan lu begitu? Lu jadi alasan, kenapa tongkat lu doang yang hilang, nyawa lu kagak? Dia mengharap kau tiada. Apa? Itu tadi. Apaan sih? Kenapa tongkat lu hilang? Kenapa nyawa lu yang hilang? Dia mengharapkan kau tiada. Udah pulang deh, episode berikutnya gak usah ikut. Lu menyumpahin gua mati. Ini dia ngomong. Lu tapi yang negesin. Ya negesin dimana, emang gua. Gale selimut tidur lu pake. Barangan ini selimut tetangga. Selimut tetangga lagu gimana? Selimut tetangga. Da-da-da-da-da-da-da-da. Bukan. Gak bisa nyanyi. Lu yang gak bisa nyanyi. Kalau mau nyanyi. Lu tahu lagu gak? Tau. Semua judul lagu lo samain nadanya. Lah gimana emang lo nyanyi pikirannya? Ntar lagu sakit gigi juga itu. Sakit gigi. Lain, gak itu sih lain. Lo gak ada ngada itu. Menangis sakit gigi. Nah dia tadi begitu. Kalau sakit gigi. Lebih baik sakit gigi tuh. Daripada sakit hati. Lo orang sakit. Lo sekarang bisa minta tolong enggak gua? Cakep. Bukan pantun. Tenang, tongkat lo gua cari. Cari. Coba gimana caranya biar kita menemukan tongkatnya Harry? Tenang. Saya cari baskom. Kok cari baskom? Lah, emang main gitar? Ya, ngelawak. Oh biang es biar asap masuk gitu kayak di film-film. Maksudnya biar biar kayak di film Harry Potter. Iya. Tuh. Oh iya yang belembung-belembung gitu ya. Itu biang es. Apa tuh ngelawak aja biang es. Lah gue pelawak yang ngelawak, masa gue pesulap perlu ngelawak? Oh iya, lo pesulap? Gue maksud gue tadi itu biang es. Terus ini gimana? Nah, lu rapin lu deh, lu rapin lu urusan lu. Ya enggak, tuh kan ngambak lagi lu sih. Gue gak main lagi, gue gak main. Udah sana. Ini yang serius dong, ini tuh kita mau mencari tongkat lu. Serius lu kira drama 17-an? Ngomong lucu. Lu ngomong mulu, ke radio gak punya lagu. Sekarang sudah ketemu. Siapa yang mencuri tongkatnya dia? Lu baca mantra dong. Coba. Siapa?
Siapa yang curi? Ntar gue baca mentah. Ya si Kaling emang lucu. Jahat si Jaroma. Ini dia. Ujung pacul ini. Kotor banget ujung pacul. Nih. Ujung pacul. Ini yang mencuri. Hah? Lah. Apa? Ya. Kaki bagaimana dong. Nyarinya kalau begini doang? Gimana mau mengidentifikasi? Saya ngambil ilmunya bawah doang. Badan atasnya mana? Ya belum nyanggup saya. Baru kakinya doang buat apa? Saya gak nyanggup karena harus puasa di rumah mertua. Emang puasa di rumah sendiri gak bisa? Gak kuat. Ribet banget puasa di rumah mertua. Lu sih gak pakai mantra jadi susah ketemunya pakai mantra, ini. Meng. Tapi ini ada kodenya. Ah, ada kodenya? CC. Wah. Berarti tinggal shooting doang nih. Oh udah di ACC. Terserah lu, Meng. Ini. CC, CC. Itu alat pendingin. Ah, ngelawak lu. CC. Gua ngasih tau lu aja. Iya. Gua males ah. Iya, ngelawak mulu ya. Cocang. Hah? Dia yang mencuri tongkat. Cocang. Tuh, apa bilang gue? Apa lu bilang? Apa gue bilang? Sepatu bot. Pasti cewek lu itu yang ngambil. Gue tuh udah curiga dari awal. Lu aja gak percaya sama gue. Gak muin. Ada-ada aja. Gak muin. Ini gara-gara gini gue gak... Ini gara-gara gini gue jadi gak pernah lucu. Jadi... Udah nggak jadi nih? Jadi dong. Ya, baca mantra dong. Ngobrol mulu. Ya baca mantra. Ya, ini nih, suka nggak paham. Ngejelasin mulu capek. Mantra dong. Udah tadi kan gue bilang yang ngambil tongkat. Iya nih. Walaupun gini doang, tuh. Tapi ini ada nih tuh. Kodenya tuh. Cece. Cot. Cece coet. Bukan. Cocang. Cocang dulu yang kemarin lu bawa. Cocang. Bianca. Bianca tuh. Cocang. Cocang. Ya lupa udah tua nih. Sambal cobek.